Welcome to Miau Channel. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Miau dapat mainan baru, yaitu bola-bola kain flanel. Mainan Miau ini dibikin sendiri loh sama kakak Miau. Kita simak yuk cara bikinnya. Pertama-tama siapkan dulu bahan dan alatnya ya teman-teman. Ada kain flanel, dakron, benang rajut, gunting, jarum jahit, dan benang jahit. Kemudian, siapkan kain flanelnya. Dibuat pola lingkaran. Lalu pola lingkaran tersebut digunting ya teman-teman. Wah, udah banyak pola lingkaran yang tergunting. Miau main dulu ah. Lalu, pinggiran pola lingkaran tadi dijahit dengan jahit tangan. Setelah semua pinggirannya dijahit, kemudian diisi dengan dakron, kemudian jahitannya ditutup. Nah, jadilah bola-bola kain flanel. Ah, Meong mau main. Kemudian bola-bola kain flanel tadi dijahit menggunakan benang rajut. Dijahitnya dijarak-jarakan ya teman-teman. Masing-masing ada 5 atau 6 bola flanel. Jadi nih teman-teman. Wah, Meo gak sabar mau main. Wah, bola-bola flanelnya udah digantung. Meo senang deh. Meo sekarang bisa main-main bola flanel.
Senang Miau teman-teman, ada permainan baru. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya channel Miau. Sampai jumpa.